Hi, good morning everybody. How are you this morning? Saya berharap semuanya sehat pada hari ini dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Kemudian untuk hari ini, kita akan membahas materi There Is, There Are. Dan adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu berkomunikasi dan menuliskan kalimat dengan baik dan benar yang menggunakan kata there is atau there are. There is atau there are itu sendiri artinya ada atau terdapat. There is digunakan untuk menyatakan jumlah benda yang tunggal. Contohnya, there is a book, artinya ada satu buku. Contoh yang kedua, there is a teacher in classroom, ada seorang guru di dalam ruang kelas. Contoh yang ketiga, there is a book in my bag, artinya ada sebuah buku di dalam tas saya. Kemudian yang kedua menggunakan kata there are. There are artinya juga ada atau terdapat. Digunakan untuk menjelaskan jumlah benda yang lebih dari satu atau jamak. Contohnya dalam kalimat, there are four students in classroom. Artinya ada empat siswa di dalam ruang kelas. Kemudian contoh yang kedua, there are two teachers in the office. Ada dua guru di kantor. Contoh yang ketiga, there are five pens in my bag. Demikian pertemuan kita hari ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa disimak dengan baik. Dan ada pun tugas yang harus dikerjakan, silakan buka di Google Classroom yang saya sudah bagikan linknya kemarin. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. See you next time. Bye-bye.